bermaksud untuk pamer harta seperti yang disampaikan secara viral. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private diberi, kemudian di framing dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Saya sebagai pemimpin yang baik, saya melaksanakan itu. Akan tetapi, bila mana hal tersebut mencederai perasaan masyarakat, kemudian mencederai kepercayaan publik kepada pimpinan saya, baik di Kementerian Keuangan ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya memohon maaf. Yang terakhir, atas isu yang paling sentral, saya tidak punya pesawat. Itu... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.